Kasus Nikita Mirzani, pihak pelapor, yakni Dito Mahendra, mengaku membuka pintu damai. Namun, menurut pengacara Dito Mahendra, Lufino Siji Samura, pihaknya tetap mengharapkan penegakan hukum dari polisi terhadap Nikita Mirzani untuk memberikan keadilan. Saya harapkan di sini sebagai penasehat hukum pelapor, penegakan hukum terhadap terlapor benar-benar dilakukan, ujarnya di Markas Kepolisian Resor Kota, Polresta, Serang Kota. Lufino mendatangi Mapolresta Serang Kota pada Jumat, 24 Juni 2022, malam usai mendapat surat panggilan dari penyidik. Ia mengatakan, penyidik Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polresta Serang Kota berencana mengupayakan restorative justice pada kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Kami difasilitasi sama penyidik Polresta Serang Kota untuk melakukan adanya rencana restorative justice, ucapnya.